What's up, team Pause? It's your boy Pause in the building. Welcome back to another video, bruh. Yesterday was trucks. You know those guys, the way they are drifting those trucks and turning them like, yo, today is buses. But I have a feeling that there's going to be a lot of accidents. The more you keep on doing that, you create a lot of accidents. But in this bus video, I have no idea. But this, he said it's a top 5 bus, like, I think passing the other cars, but the way they drive them, swinging them, oh, the other normal way. Let's go. Oh. Halo, selamat datang di channel Awesome Studio. These are Scania buses. Kendaraan angkutan massal di Indonesia seperti bus memang masih banyak dibutuhkan masyarakat untuk bepergian keluar maupun ke dalam kota selain kereta api. Wow. Selain tarifnya begitu terjangkau oleh masyarakat, armada bus pun sangat mudah dijumpai di sejumlah tempat. Berbicara masalah bus, berikut ini daftar 5 bus yang terkenal ugal-ugalan. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya teman-teman untuk support channel ini dengan wow, those bus are brand new, man. Dan saran kalian yang akan membangun channel ini. PO Bus Sumber Kencono. Pebas Sumber Kencono. Siapa yang tak kenal dengan bus yang satu ini? Khususnya bagi kalian yang berada di Jawa Timur. PO Sumber Kencono merupakan bus yang bergarasi di sepanjang Jawa Timur. Bus ini melayani trayek Surabaya, Solo, Madiun, Jogja, dan juga Cilacap. Di balik dari murahnya tarif, jarak tempuh yang cepat, bus ini memang cukup kontroversial. Can't do that to the bus. You can't. Sudah banyak terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Yeah, see? I knew it. Mengalami kecelakaan yang akhirnya bus tersebut. I knew it. There should be more accidents in these buses. Always fall fast. Namun meskipun begitu, banyak juga masyarakat yang memplesetkan nama bus ini dengan bencana. Yo, look the way they are taking over. PO Bus Anyhow. Sidoarjo, Jawa Timur. Mira. PO Bus Mira merupakan saudara kandung dari PO Eka yang tergabung dalam Eka. Bro, this takeover is crazy. Bergerasi di kawasan Sidoarjo ini. Jet bus. Melayani dua kelas, yakni ekonomi dan eksekutif. Bus ini juga terkenal karena keganasannya. Saking ganasnya, sudah banyak yang mengalami kecelakaan. Bus ini juga terkenal sebagai raja jalanan Surabaya Yogyakarta karena melaju dengan kecepatan tinggi dan terkesan ugal-ugalan. PO Bus ini merupakan saingan terberat dari PO Bus Sugeng Rahayu karena fasilitasnya yang lengkap dan juga tarifnya yang terjangkau. Wow, they look nice. Oh my god. Is that a one way? No, it's not a one way. Yo! PO Bus Aga Screen Jawa Timur. That is wrong. PO ini merupakan PO yang juga cukup besar di Jawa Timur. Bus ini melayani trayek Malang, Surabaya, Madiun, what? Ponorogo. Bus ini tergolong murah, tarif untuk Malang Ponorogo hanya Malang ke Sucoy. Tapi jangan kaget jika PO ini sudah terbiasa untuk menyalip bus rival-rival mereka dengan kecepatan tinggi. Ngeblong kanan-kiri sudah terbiasa untuk berkendara. Jangan kaget jika naik bus ini. Bro, look at that takeover. Wow! Oh my god. This guy is not normal. Bro, merupakan PO terbesar. No, that is wrong. Jantung penumpang pasti dibuat berdegup kencang saat berada di dalam. Oh my god. PO Luragung Jaya sebagai raja jalan. Yo. Saat masa keemasannya pada tahun 90-an. Sampai saat ini nama Luragung Jaya masih. Oh my god, look at that. Sebagai raja jalanan. Bahkan sekarang juga telah hadir anak dari PO bus tersebut. Who is driving that heck of a bus, bro? What? He's gonna take over this one too, right? Oh, don't do that this time. Bus
Sintia Negara, Kuningan, Jawa Barat. What? Jalur Pantura memang selalu identik dengan perjalanan dalam kecepatan tinggi. Dan salah satu yang tak segar menjelaskan kecepatan tinggi adalah PO Setia Negara yang berlokasi di Kuningan, Jawa Barat. PO Setia Negara merupakan saingan berat dari PO Bus. Oh my gosh. Hampir setiap hari, kedua bus ini selalu memacu kecepatan di jalur Pantura yang memiliki trek lurus. Sudah tidak terhitung lagi berapa yang dialami ini. How many? Masyarakat yang dilalui oleh jalur bus ini mengetahui jika bus ini memang ugal-ugalan. Dan itu deretan PO bus yang terkenal ugal-ugalan dalam perjalanannya. Itu saja video pembahasan kali ini. Jika kalian suka, like dan share. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. See you in the next video and stay awesome. I'm gonna stay awesome, but bro, that's not cool at all. Like, this is a video, it's a content put out there, we watch it, but hey, what do you learn from that? You don't do that, you don't take over 3 cars on the high, like he was running like 70, not even like 100 speed, but dude took over and like, yes, you can do it 1, 2, 3 times, but the accident gonna happen in the section and people are going to die in the stupidity of the drivers. Come on, man, I love beautiful things, but no, not this one. Don't do this, never do this, this is not health, this is not even allowed to be done. And if you catch that video and the government doesn't do something about that company bus, bro. Thank you so much for watching. Subscribe to the channel. I will bring this video to you not to get views or to laugh, but to learn something. I've learned something that there are still things which are done and no one cares. Like, this is illegal, totally illegal, 100% illegal. But yo, it's still happening. Wow. I'm scared. I've never been scared like this, but I'm scared. Thank you so much for watching. Steve Powers in the building. Peace.